Hola, bersama aku lagi kali ni sedang jangan jauh sleeve. Okay, macam yang kau tengok tadi, aku hari ni nak buka box, iaitu booster box daripada Astra Radiance. Okay, box kali ni agak special sikit. Bukan box kali ni, video kali ni sangat special. Video lepas pun special, aku battle dengan idola kita iaitu Eddie Fazli. Dan hari ni kita akan battle dengan seorang YouTuber. Sekarang ni dia punya nama tengah naik sekarang ni. Sangat panas. Panas aku pun takut. Yalah, tak pernah dibuat orang. Dia dah pecah rekod 3 kali kalahkan mainan Abah, iaitu Abang Eddie Fazli. Dan aku ni first time, kali pertama nak battle dengan dia daripada set baru Astra Radiant ni. Jadi aku tak tahulah aku boleh menang ke tak. Aku takut dia tapau aku macam mana dia tapau orang lain. Jadi macam biasa, box ni aku beli dengan harga yang ni tak silap aku dalam 400 lebih saja. Box ni murah sikit sebab aku beli satu carton kan. Jadi dalam video kali ni aku punya target tak banyak pun. Tinggal berapa je. Vista tu tinggal lagi 2. Slot TG tu yang CSR ke CSR, aku dah lupa. Aku cepat sangat lupa. Tu pun tinggal berapa lagi. Beya macam lagi flapper. Nanti aku tunjuklah buku tu dekat ni, yang mana aku belum dapat. Dan macam biasa, kita akan battle menggunakan point. Kita ada slot TG dengan Pokemon biasa, Vista, V, VMAX, lepas tu CSR, Alternate Art. Jadi aku tak tahu Hobby Papih akan tapau aku ataupun aku akan menang dengan Hobby Papih. Apapun, jom tengok. Korang boleh pilih team, team Hobby Papih ataupun team Anak Melayu Rantau Dunia, iaitu Kainis. Apapun, jom kita buka booster box daripada Astra Radiance. Jom. Okay, macam yang aku cakap tadi, hari ni aku nak buka booster box daripada Astra Radiance, set yang terbaru untuk era Sword and Shield. Yalah, ni dah tinggal berapa set je lagi. Lepas ni era Sword and Shield dah habis, dan aku punya video pun lepas ni akan lebih kurang lah. Dalam set baru aku akan slow sikit, tak macam sekarang. Sekarang ni aku agak ganas. Ramai orang yang cakap aku takut dengan aku bincara. Tapi apa-apa pun, macam biasa, hari ni kita akan battle dengan Hobby Papih. Okay, jadi korang nanti lepas dah tengok video aku, jangan lupa tengok video Hobby Papih. Okay, Hobby Papih akan upload dan korang kena tengok lah. Yang mana belum subscribe Hobby Papih, subscribe Hobby Papih. Jadi okay, ini dia booster box dan kita akan battle menggunakan point yang aku cakap tadi. Okay, tak pun masa sebab biarlah booster box ni buka, tempoh dia, durasi dia lama. Jadi jom kita buka. Kita buka booster box daripada Astra Radiance. Pisau aku pun dah tumpul lah. Okay, dah boleh buka. Cantik. Okay, sorry kalau video aku yang belah tangan ni bergegar, aku tak maaf. Alah, macam biasa, kita buka booster box ni. Kita kena ambil feel dia. Dia ada 36 booster pack. Jadi okay, macam biasa, aku akan keluarkan 5 artwork ni dulu. Samurott, aku dah tahu nama Samurott. Teplution, Sidway dan Palkia. Palkia. Dan kita akan mulakan dengan Sidway dulu. Okay, ni pack Sidway. Aku punya aim sebenarnya, yang betul-betul aku aim adalah satu saja, iaitu siapa nama? Okay, kokak warna putih, Articuno. Articuno ni aku belum dapat lagi. Jadi Sudo Riflu, aku tak tahulah aku boleh fight tak dengan Ubi Api. Tapi benda tu tak penting. Yang penting adalah aku boleh dapat hit yang best ataupun tidak. Nampaknya pack pertama tak ada hit. Okay, kita akan buka pack kedua kita, iaitu daripada Palkia. Tapi sekarang ni orang banyak cari macam AA. Macam AA tu handsome. Orang kata handsome, tapi bagi aku pun handsome. Tapi untuk AA, Palkia, Dialga aku dah dapat. Palkia aku boleh dapat 2 tu. Leaf, Cross Energy, Choi, Yan Mega. Jadi untuk kali ni punya video, nampak pula kantoi pula terkeluar. Benda aku tahu, Glammeow, Pochina,
Swipe up. Ooh, Radiant Grand Ninja. Okay, dan ooh, his one apa? Tap Tuition. Dua hit. Alamak, aku jap eh. Okay, aku minta maaf ya. Aku tadi terlupa nak ambil sleeve aku. Jadi ini dia. Kita dapat dua hit, iaitu Radiant Grand Ninja. Ini duplicate aku dah pernah dapat. Dan Tap Tuition. Okay, dua hit untuk set ni. Untuk yang 5 artwork di pertama ni. Kita buka pack kedua. Tu pack dia lembut tu lah. Aku suka pack-pack lembut macam ni. Okay, ikut kad hitam lagi. 1, 2, 3, 4. Okay, kalau korang team Kainis, boleh hashtag Kainis. Kalau korang team Hobi Papeh, boleh hashtag team Hobi Papeh. 36 booster pack, sangat banyak. Kemungkinan ketiak aku akan sakit balik. Heracross, tidak rusak. Okay, tak ada. Dan ada tak hit? Tak ada. This one Sneasler. Okay, sekarang ni kita buka pack daripada Samurott. Patut aku Samurott last kali. Tak apa. Ni dah ni. Okay, kod kad 1, 2, 3, 4. Tapi rekod daripada depan ni memang sakit lah tangan. Kalau dia kena rekod daripada atas, oh sedap sikit. Kau punya badan, tangan kau relax sikit. Bronzor, Ponyta, Cricketoo, Psyduck, Pitilil, Stanler. Okay, tak ada slot tinggi. Yang Mega ada tak hit. Ooh, this one Tap Tuition V-Star. Yang ni pun aku dah dapat. Nampaknya booster box kali ni macam sama macam booster box lepas je. Aku tak tahulah sebab semua yang aku battle dengan Abang Eddie, hit dia sama ni kat sini. Kita teruskan lagi dengan kita punya pack akhir kita, Tap Tuition. Okay, cantik kod kad warna hitam. 1, 2, 3, 4. Wah, belah depan banyak hit nampaknya. Water, Magneto, Spicy Seasoning Curry, Electrode, Quillfish, Pitilil, Nikit, Hippopotas. Oop, nampak sok TG Cender Quill. Ooh, Kindra pun aku dah dapat. Dan Gladder. Nampaknya 4 hit eh. Awal-awal dapat hit, nampaknya belakang ni mungkin akan jadi sendu sebab dah tak ada hit kan. Okay, kita ambil daripada team kanan dulu. Okay, kita tengok. Aku rasa aku nak habiskan team kiri dululah, lepas tu baru habiskan team kanan. Baru ni Vista, Hippodon, Dark Patch, Magneto, Togepi, Magnemite, Rocks, Sneasel, Barboach. Okay, Chatot, Reverse dan tak ada hit. Okay, aku ambil team kiri dulu eh. Kita habiskan team kiri, lepas tu baru team kanan. Jadi kita boleh agak lah team kiri ni banyak hit ke tak. Okay, kod kad ni putih tak ada. Scyther, Togepi, Kombi, Chatot, Psyduck, Grand dan tak ada. Okay, tak ada hit. Okay, aku letak tepi dulu benda-benda yang dah start menggunung. Okay, okay, team kiri. Kita ambil lagi team kiri. Adakah team kiri akan bagi banyak hit? Okay, kod kad warna putih cantik. Tak payah buat kat trik. Eevee, tidak rusak. Heracross, oop, tak ada. Mantine dan tak ada. Okay, tak ada. Okay, pack Tap Tuition. Pack daripada Tap Tuition. Kod kad, oh, warna putih lagi. Oh, belah kiri banyak. Bronzor, Hoot, Cricketoo, Stanler, Quillfish, Swan Tap Tuition dan tak ada juga. Okay, nampaknya team kiri belum ada apa-apa hit selain daripada 5 artwork tadi. Aku dah lupa 5 artwork tu berapa pack sebenarnya. Okay, kod kad choice hitam, cantik. 1, 2, 3, 4. Wuh, banyak betul ayam ni bunyi kukuk-kukuk. Ni bukan pagi aku rekod, aku rekod petang. Vista, Zisu, Drartrix, Tracking Shoes, Magnemite, Rawls, Sneasel, Oop, Medavus, Barboach, Pergli dan Rinda. Nampaknya banyak eh team kiri. Tak ada hit nampaknya. Ni memang takut lah dengan Hobi Papel kot kau lawan. Kod kad
putih, Voltop, Rufflet, Ponita, Rowlet, Ushawood dan tak ada. Okay, Dialga. Ada setengah box kan. Kalau pack Dialga ni kau buka lah banyak tak ada hit. Ada setengah box pula, kau buka Dialga ni banyak hit. Dia tengok nasib pack Dialga ni. Tengok pada box mana kau buka. Okay, Ocean, Hoverwheel, Village, Noctowl, Combi, Psyduck, Chatot, Drifloo, Sudowoodo. Ooh, Ice Rider, Calyrex V, Mac. Aku dah dapat Shadow hari tu. Ya, aku buka live dengan Amir tu. Dan ni kita dapat Ice Rider pula. Okay, ni pada team kiri eh. Lawa lah kalau Ice Rider, lawa lah. Shadow Rider tu aku macam kurang sikit, tapi Ice Rider ni lawa bagi aku. Kan? Darkness, Shieldon, Heavy Ball, Purgly, Combi, Drifloo, Psyduck, Togepi, Magnemite, Rampardos dan tak ada Clevor saja. Okay, Dialga. Adakah kita boleh dapat alternate art? Kan? Alternate art. Sebab kata Amir jangan berharap Kainis, jangan berharap. Tapi dah buka box ni kan, dia kadang-kadang kau berharap, kadang-kadang tak. Daywood, Ian Mega, Lini, Chanderquil, Hippopotas, Growlithe, Quillfish, Birdmite, Lamiaf dan Machem V. Wow, Machem V. Okay, aku dapat Machem V sekarang ni. Okay, Machem V. Okay, kita buka daripada pack apa. Aku dah dapat full art dia juga. Aku time tu buat time loose pack time lagi, aku dapat Machem full art. Jadi adakah ini pertanda untuk dapat Machem alternate art? Tapi yang berharap. Jadi kalau tak berharap, dia akan dapat Hoot-Hoot, Yanma, Cricketot, Sudowoodo, Angeluto dan Keldeo. Holorare saja. Nampaknya tim kiri dah ada 2 hit eh. Yang tadi tu kita tak kira tim sebab dia tim awal putih, kod-kod putih tak payah. Dan tak ada. Okay, ni dia isi Dwight. Kita tengok tim DC Dwight. Okay, kod kad hitam 1, 2, 3, 4. Fire Energy, Fighting, Roxani, Gastly, Chatot, Bronzor, Rowlet, Oshawott, Scyther dan apa ke belakang. Gold card. It's one Samurott Vista. Aku dapat Vista gold Samurott. Wow, cantik siap. Okay, card ni cantik. Wow. Tinggi mengganas nampaknya. Kita dapat gold card. Okay, kita teruskan lagi. Gold card putih, Heracross, Mantine, Voltorb, Basculin, Glameowth, Leafeon dan tak ada. Okay, 2 pack lagi daripada team kiri, iaitu kita ambil Dialga dulu. Okay, code card hitam 1, 2, 3, 4. Okay, ada beberapa Vista je aku tinggal yang tak dapat lagi. Jadi Vista yang tak dapat ni pun susah nanya. Quillfish, Growlithe, Birdmite, Rufflet, Ponita, Magnemite dan Hisuian Samurott. Tadi kita dapat dia ni. Okay, banyak sebenarnya aku dapat apa panggil, duplicate sebenarnya. Wow, mengganas tim kiri. Adakah tim kanan dah tak ada hit? Kalau tim kanan tak ada hit, memang sakit putih. Jadi kalau boleh semua tim kena kanan kiri kena ada hit supaya video ni boleh lebih meriah kan. Jap, sorry, ada lagi satu pack belakang ni, iaitu pack Typhlosion. Okay, Typhlosion last pack daripada tim
kiri. Oh, black. 1, 2, 3, 4. Team key eh. V-star. Heavy wool. Okay, dark patch. Sorry. Drifloo. Magnemite. Ralts. Sneasel. Metaboost. Togepi. Dan this one, Teplusion. Okay, kita tengok pack yang seterusnya. DC Dui. Oh, okay. Take kot kat warna hitam. Okay. 1, 2, 3, 4. Kita buat ke depan. Okay. Lightning. Dartrix. Freebloom. Dark Patch. Voltorb. Ni tim kanan eh. Glammeow. Barboach. Swinub. Chartod. Erinda. Dan Darkrai V. Okay, Darkrai V. Okay, tim kanan dah keluar satu hit. Dan kita tengok daripada tim Palkia. Okay, tim Palkia. Palkia punya artwork. Tak ada tim Palkia ataupun ni eh. Okay, kod kad putih. Okay, Kriketu. Sudowoodo. Kombi. Drifloon. Psyduck. Flapple. Okay. Okay, aku berjaya untuk dapat TG aku nak. Okay, dah dapat satu. Tinggal Bea yang belum dapat tersilaku. Dua hit nampaknya. Dah dua hit daripada tim kanan. Tapi hit biasa. Aku tak tahu kita boleh dapat luar biasa ke tak. Alamak, susah pula plastik ni. Okay, kod kad putih. Heracross. Tak ada rusak. Tak ada lah sebab dah terkantoi ni. Memang tak ada. Okay, kita ambil daripada pack Samurott. Okay. Adakah video ni sangat laju? Tahu? Okay, hitam. 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi korang jangan lupa pilih tim oh. Tim Papeh dan tim Kainis. Hobi Patih. Hobi Patih lah. Hobi Papeh ataupun Kainis. Aku tangan aku dah tak sakit. Saiter. Stanler. Hood Hood. Yanma. Tak ada. Dan tak ada Adama saja. Okay, tinggal berapa pack je lagi. Dah nak habis dah booster box ni ya. Tadi tengok macam banyak ni. Dah tinggal sikit-sikit kan. Okay, kawan-kawan putih. Routes. Sneasel. Medaruvus. Pioneer. Eevee. Dan tak ada juga. Okay, DC Dui. Uish, tapi macam sikit je hit dia kali ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dia biasa ada 15. Jadi lagi 5. Adakah lagi 5 akan keluar? Ponyta, Chatot, Bronzor, Rowlet dan tak ada juga. Sorry, aku kena letak kat tepi. Sebab kat atas meja dah penuh. Dengan kad, penuh lah. Meja aku memang dah penuh, dah padat dah. Kok kad putih lagi. Takut ni aku. Chatot, Magnemite. Tiada rusa dan tak ada. Ni takut, ni takut. Dah tinggal sikit, tak ada lagi hit. Adakah belakang sekali banyak hit ataupun ini saja hit kita? Scyther, okey. Growlithe, Bronzor, Rufflet, Quillfish. Zacian V. Wow, lawa. Okey, kita dapat Zacian. Kita dapat Zamazenta. Aku dah dapat benar Zamazenta dan ni Zacian. Wow. Nanti aku akan letak point eh. Okay, DC Dui. DC Dui. Kod kad hitam. 1, 2, 3, 4. Okay. V-Star. Choi. Quilava. Heavy Ball. Drifloon. Sudowoodo. Kombi. Ralts. Nikit. Dan rainbow. This one Lilligant Vista. Kita dapat rainbow. Wow. Box ni boleh tahan power sebenarnya. Memang power lah box ni. Tapi kita tak dapat full art lagi. Full art trainer. Aku tak nampak lagi full art trainer kita. Pitili, Stanler, Birdmite, Hippopotas dan pun tak ada. Adakah kita tak akan dapat full art trainer? Jadi
kalau tak ada pull out trainer memang sedih sikit lah, sedih sikit lah. Ikut kat ni hitam satu dia. Alternate art, adakah kita akan dapat alternate art belakang-belakang ni? Aku pun bagai tamen yang berharap. Okay, kalau kau tak berharap kau boleh dapat. Okay, hood hood. Oh ni, aku selalu sebut nama Amir supaya aku tak berharap. Yan Pa, Tedorusa dan tak ada Clevo. Okay, tinggal 4 je lagi pack. 4 je pack tinggal. 4 je, dah tak banyak lah. Dah tak banyak. Kokat putih. So ini Chatot. Tapi bila dapat Zacian ni memang kau susah nak dapat arti kuno tu. Raiden Hatron. Dekat slot TG kita. Satu lagi hit. Nampaknya team belah kanan dah ada 5 hit, team belah kiri baru 4 dah tadi. Okey. Sabar wahai teman. Kita punya perjuangan lagi sikit je lagi dah nak habis. Kok kat warna hitam lagi. 1 2 3 4. Kalau kita semua dapat, kita ada alternate art, memang best set ni. Sebab markah dia turun naik 10. Bronzo, Rufflet, Quillfish, Hope, Quillfish, Featherball dan Surly Ligat pergi. Okay, dah berapa? Banyak. Belah kanan hit dia banyak bagi aku. Okay, DC 2 2 last pack. Adakah magic? Kok kad putih. 1, 2, 3, 4. Okay, Corellia with C Turbo, Shieldon, Mantine, Scyther, Basculin, Voltorb, Glameow, Rufflet dan tak ada. Okay, last pack. Adakah last pack magic? Oh, bismillah. Jadi kita tak payah tengok lah. Okay, kita tengok 1, 2, 3, 4. Okay, Water, Daywood, Yan Mega, Lina, Birdmite, Hippopotas, Cyndaquil, Rowlith, tak ada dan tak ada. Nampaknya itu saja hit kita. Iaitu kita ada berapa hit? Sekejap aku kira ada berapa hit. Tak sampai 15 kot aku rasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, tak sampai 15. Ni aku ambil yang 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5 mata untuk aku. Yang ni 2, 1, 2, 3, 1, 2, ada 6. 6, 7, 8. Okay, ada 8. 8. Yang ni aku tak tahu 8. Okay, nanti aku kira lah kat atas nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. 14, yang ni aku tak tahu. Ni mungkin 5 kot. Ataupun 4. Okay, yang ni 5. 19. Ni 4. 23. 25. 27. 27 kot aku rasa lebih kurang. Itulah hit kita. Ini saja kita tak dapat alternate art. Apa-apa pun, terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Dan jangan lupa tonton Hobi Papeh punya video, okey? Aku akan upload video aku dulu, lepas tu baru Hobi Papeh. Jadi, apa-apa pun, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Ciao, Assalamualaikum.